saya akan panen ya, yaitu panen, tapi tak dulu saudaraku, panen apa ya. Maka dari situ ikutin terus videonya, semoga bermanfaat buat saudaraku semua. Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel kami Bitsop Gang bersama saya Mr. Mangkeng. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti
bisa 2 sampai 3 polybag ya. Nah, tergantung tingkat kekentalannya ya. Pupuk hasil fermentasi kita ini ya ke tanaman alpukat yang kita tanam ini, kalau nggak 2 bulan sekitar 1 bulan setengah ya saudaraku kita tanam. Dan ini kebetulan ini varietas Siger ya, Siger 1 atau Siger Sibatu. Dan untuk pertumbuhannya saudaraku bisa lihat sangat bagus, sangat genjah. Oh iya saudaraku, untuk Siger ini sendiri sangat-sangat saya sarankan untuk dikebunkan ya, karena dari pertumbuhan kita tanam dia pertumbuhannya sangat cepat, sangat-sangat genjah ya. Nah ini seperti ini, dan untuk buahnya sendiri juga sangat luar biasa, lebat dan besar-besar. Nah di sini saya akan mengaplikasikan pupuk ini ya, kebetulan nggak bawa cangkul tadi, lupa. Jadi saya bikin lubang 1, 2, 3, 4 lubang aja ya. Tapi kalau bawa cangkul enak kita gali sekeliling, kita lubangin, kemudian kita tuangin. Nah jadi untuk pohon ukuran ini sekitar 1 meter ini, kita cukup menggunakan 1 ember kohe fermentasi ya, kohe cair ya. Nah, ini sudah kita campur dengan air ya, yang kita tadi aduk ya. Nah sekarang saya akan mengaplikasikan ya. Nah kebetulan memang nggak bawa cangkul kita, jadi saya bikin lubang aja di empat arah. Yang terpenting tidak meluber ya kemana-mana, terus cukup mengendap di sini, dan pastinya dia akan menyuburkan tanah di sekitar tanaman alpukat kita ya, yang kita timbun langsung terserap seperti ini, jangan sampai meluber ya. Nah, bisa untuk 1 ember ini lebih juga bisa saudaraku memakainya kalau pingin lebih subur lagi. Cuman kita karena teratur jadi cukup 1 ember ini aja. Oke, saya sekarang akan mengaplikasikan pupuk kohe cair kita, hasil fermentasi kita ke tanaman alpukat. Ini tanaman alpukat varietas Markus ya. Nah di sini juga saya masih nggak bawa cangkul, tapi kita harus kreatif sedikit ya, ketika kita tidak membawa alat, gimana caranya
pengaplikasian pupuk kita ini biar akurat ya, tidak meluber kemana-mana. Jadi saya akan coba menuangkan perlahan ya, biar tidak luber, tetap dia keserap oleh tanah di sekitar tanaman alpukat kita ya, di sekitar tajuk alpukat kita ini. Markus, saudaraku, sangat subur hijau karena memang kita rutin menggunakan pupuk cair ini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk tanaman yang seukuran ini, saya menggunakannya sekitar setengah blong ya, setengah. Oke, bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Ingat saudaraku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Satu lagi saudaraku, selalu saya ingatkan, apapun aktivitas kita, tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.